Halo sobatku, selamat datang di channel Potter Indra. Nah, kali ini gua membahas Tower of Fantasy di mana ada beberapa set. Jadi, apa yang gua temukan pada hidden quest ataupun ya buat kalian dapetin achieve-achieve penghargaan, hadiah-hadiah yang agak susah dan juga tempat lokasi-lokasinya. Oke, langsung aja. Kalau kalian menemukan item kayak gini, ironnya sempama nih, kalian nggak bisa hancurin kan? Kalian bisa cari untuk materialnya kayak gini, flame ya. Nah, jadi warnanya tetap merah, dia juga merah. Aduh, di gue diserang dong. Anjir. Oke, lu lempar aja pasin dan otomatis dia bakal bledos. Nah, terus kita dapat nih item satu. Lu mau kemana deh? Ini dapat apa nih? Oke, kita dapat tower press. Kalian bisa dapat untuk pengoreannya, kita butuh item ya, atau kalian urai paksa nanti imbalan yang kalian dapatkan juga berbeda. Kalau kalian punya itemnya enak banget, item yang kalian dapatkan bisa nambah lebih nih. Lalu kalian bisa explore. Saran gua explore sih, lo udah capek dulu ya untuk questnya, nanti kalian bisa untuk explore. Tipe supply kita klik. Nice, dapat extra XP juga, jadi nambahin XP pun lebih cepet kayak gini ya. Ini pun dendolusnya bisa kalian serang loh. Nah, kalau kalian serang, kalian bisa untuk ambilin petinya nih, dandelion. Lalu kalau kalian lagi nge-explore di sini, kayaknya ada semak-semak yang ada warna-warna kayak gini, kalian bisa open nih. Nanti kalian akan menemukan untuk tipe password chestnya juga ya. Kalian bisa mengurai ataupun urai paksa. Jadi tersembunyi tempat lokasinya, dan kita butuhin item kalau mau nambahin CP atau XP lah kayak gitu. Kita harus nambahin yang agak sedikit banyak dikit lah item yang kita butuhin. Nambahin satu kali lagi, ayo bisa yuk. Oke. Arah sini, lalu kita ikutin arahannya. Satu, kita cari lagi. Di sini ada puterannya kok. Ya, quest hidden, kita arahin lagi. Bagian sini satu, satu kali lagi ya. Oke, kita sekalian naik nih. Nice. Terus kalian open tipe supply a pot. Lokasinya ada di bagian Astra, lalu di deket sini ya untuk itemnya ini. Di sini gue nemuin salah satu juga ada tempat kayak gini. Kita bisa cari core-nya. Nah, di sini ada apa? Vault core. Kalian pasin aja. Pasin kayak gini. Nanti kalian dapat black nucleus juga guys. Nah, kalau udah dapat itemnya juga keluar nih secara otomatis di bagian sini, black nucleus. Kita cari lagi. Ini gue coba hancurnya. Nice, gue hancurin yang keluar. Oh, ini sarang lebah ya, dia pecah kayak gini. Oh, cuman ngejar buat bongkar sarang dari sarang tawonnya aja ya. Di sini ada nih yang versi biru ya, wall biru. Kita coba, di sini gua udah open belum untuk dapetin black nucleusnya juga untuk hidden chestnya ya. Kalian lempar. Oke, dia nyembur nih. Oh, nice, dan keluar yaitu adalah black nucleus. Oke, nemu di tengah-tengah ya. Di sini ada juga untuk perhatiannya guys, kita open. Pasin aja, kalian lempar, nanti bakalan keluar itu, yaitu black nucleus kalian. Oh, ini tempatnya yang arena lawan story ya, di bagian story. Oh, ternyata ada chestnya juga nih. Murai untuk sempurna. Oke, dapat weapon battery. Keluar ke samping kanan, nanti kalian dapat item juga nih, ada chest. Oke, dapat game meat. Terus di sini gua ngelihat ada merah-merah tadi.
tembak. Nah, oke, dan hancur juga, dan kita dapat tipe ice supply potnya. Kita ultin. Nice, dapat black nucleus juga, dan ada yang nyerang dong. Gue keluar, ada di Tomb of Crown, dimana bos berada ya? Di sini tempat lokasinya. Nah ini Robard, yaitu makhluk buatan paling kuat. Ini kayaknya bos di Astra sih. Di sini gue menemukan juga ada di dekat lokasi pantai ya. Tempat lokasinya kita lihat untuk mapnya. Ada di bagian sini nih, Astra. Dekat lautan, lapangan sepak bola. Lalu ke bagian sini ya. Nanti akan ada nucleus kayak gini, dan kita membutuhkan yaitu skill 2 kita ataupun jetpack kita guys. Rahin, wah ada matahari. Oke, nah dapat tuh, cobain area sini langsung meluncur nih. Oke, set, aduh natap, dapat juga. Oke, dapat gold nucleus ya. Tempat lokasinya ada di dekatnya sampingnya dari area sini untuk hadiah chestnya ini. Nah di sini kalau kalian menemukan artefak kayak gini, kita harus butuh S core ya, tapi S core-nya nggak ada nih, water core-nya. Oke, lu lempar, pecah dah. Nah kalau pecah, di sini kita lihat S core, dapat es kristal lagi. Red sendiri. Oh di sini tadi ada chest juga, gue lupa. Oke, tempat lokasinya ada di dekat sini. Di sini kayaknya ada sih. Oke, di sini ada chestnya juga. Di sini gue nggak sengaja nemu black nucleus juga, ada di lokasinya sini. Tempat lokasinya ada di bagian sini ya. Nanti ada di bagian atas gedung nih. Kita butuh jetpack. Naik untuk dengan jetpack. Tadi gue arahin ke bagian sana ya. Kita masuk. Oke. Lalu ke arah sini. Untuk ngambilin black nucleusnya. Turun pelan-pelan. Kalem aja. Ini dapat chestnya ya, tipe supply. Habis itu ke arah sini. Ini mapnya ada di bagian di atas sini, lalu ke arah sini ternyata guys. Koordinat saat ini 678,3 667 ya. Lempar aja pelan-pelan. Oke, nice. Boom, akhirnya ya dapat juga. Ini ada gold nucleus. Oh, dapatnya gold nucleus malahan. Ada di koordinat bagian sini. Kalian bisa untuk simpan koordinat-koordinatnya sendiri-sendiri ya. Screenshot aja untuk koordinatnya, lalu kalian simpanin. Di sini gue nemuin juga nih, ada chest. Gak tahu ada di mana nih. Oh, ada di atas pohon dong. Dan di bawah, bawahnya ada di area sini. Tempatnya deket juga. Di bagian sini ya, untuk bagian koordinatnya juga kalian bisa untuk simpan guys, tempat lokasi black nucleus dan juga item potnya. Nah, Astra Exploration, kita lagi cari lagi. Enak banget kalau lu lagi di atas tuh. Di atas otomatis lo bisa ngeliatin apapun sih soalnya. Pas yuk, pas yuk, bisa yuk. Mantap. Ah, nggak ada, perungan paksa aja ya kalau gitu. Ah, kalau paksa kayak gini. Dapatnya cuman kayak gitu, nggak terlalu banyak lah, tapi nggak apa-apa, masuk banget. Oke lor, jadi segitu aja untuk video kali ini, karena
beberapa yang gua udah videoin dan total ada 9 menitan. Dan moga bermanfaat buat kalian pengguna new player Tower of Fantasy saat pertama kali udah explore di bagian Astra. Jangan lupa bahagia, see you next time and bye bye. Bisa berikan koordinatnya di dalam komentar kalian semua.